Nah, buat kamu yang mempunyai power bank yang diisinya cepat dan habisnya juga cepat juga, gak sampai 5 menit atau sampai 15 menit udah habis lagi baterai power banknya. Nih, saya kasih tahu ke teman-teman bagaimana cara perbaikannya yang sangat-sangat mudah dan sederhana. Oke, kita langsung aja ya. Oke, jadi teman-teman yang punya power bank yang sering ngedrop ataupun ya bisa dibilang kita itu ngecas power bank cepat, cepat penuh dan habisnya juga cepat juga ya, teman-teman. Teman-teman, untuk perbaikannya teman-teman bisa ikuti cara ini. Pertama-tama, teman-teman bisa buka dulu untuk cover dari power banknya. Nah, teman-teman, jadi cara ini berlaku untuk semua jenis power bank ya. Mau itu power bank robot, Vivan, jika kasusnya ngedrop seperti yang tadi saya bilang. Nah, masalahnya biasanya sama di situ-situ aja, teman-teman. Oke, nanti saya akan kasih tahu cara pengecekannya dan alasannya kenapa kita mengganti alat ini, teman-teman. Nah, teman-teman, yang jadi masalah itu penyebab dari si power bank ini cepat habis baterainya itu adalah di baterainya, teman-teman. Jadi baterainya ini sudah soak, tidak bisa menyimpan arus listrik secara natural gitu, teman-teman. Bukan natural sih, secara optimal maksudnya gitu, teman-teman. Jadi ketika kita melakukan pengisian pada power bank ini, ya memang mengisi, teman-teman. Namun di sini baterai ini tidak bisa menyimpan arus listrik. Nah, makanya ketika kita memakai power bank itu bisa cepat habis dan ketika kita ngecas itu cepat full juga gitu, teman-teman. Nah, untuk langkah perbaikannya teman-teman bisa cabut dulu untuk baterai ini, lepaskan dari modul power bank ini ya. Nah, teman-teman ini adalah baterai power bank tadi yang kita udah cabut dari covernya ini. Nah, baterai ini akan kita ganti dengan baterai yang baru ini. Jadi, teman-teman. Nah, untuk pemasangannya gampang, teman-teman. Nanti saya akan contohkan ya. Ini gampang sekali, teman-teman, untuk pemasangannya. Dan ini adalah baterai barunya. Saya membeli di online sekitar 10 ribuan satunya. Dan kualitasnya insya Allah lebih baik ya, teman-teman. Nah, teman-teman, ini adalah proses pemasangan baterai baru atau penyoliran baru ya. Kita akan menyolir baterai ini secara paralel seperti pada awalnya ya, teman-teman. Nah, teman-teman, ini saya sudah menyolderkan untuk baterai barunya. Saya solder secara paralel, jadi positif kita pasang ke positif dan negatifnya kita sambungkan juga ke negatif pada baterai ya, teman-teman. Dan untuk cara pemasangan dari baterai menuju modul power banknya bisa teman-teman lihat di sini. Kita pasangkan sesuai awal tadi. Jadi negatifnya kita pasangkan ke kutub negatif dan positifnya kita pasangkan di kutub positif atau di tulisan B plus ini ya. Untuk pemasangan baterai menuju power bank ini kita tetap menggunakan solder ya, teman-teman. Kita solderkan dari kabel jumperan yang sudah kita buat tadi menuju ke modul power bank. Saya teman-teman lihat di sini saya menyolderkan untuk kutub negatifnya. Dari baterai ini kita langsungkan ke kutub negatif dari modul power bank. Lalu yang positifnya kita pasangkan juga ke positif ya, seperti awal tadi. Nah, selesai seperti ini, kita bisa coba nyalakan dulu power banknya apakah sudah bisa menyalurkan tegangan untuk pengecekan kita coba cek ataupun sudah menyala indikatornya. Nah, menyala ya. Di sini power banknya sudah menyala. Nah, sebelum kita menandakan baterai sudah menyalakan, tegangan baterai sudah masuk ke modul power bank dan bisa kita gunakan untuk mencas HP. Tapi sebelum kita memakainya, kita harus mencas dulu baterai ini ataupun power bank ini sampai full dulu ya. Lalu kita akan coba untuk hasilnya seperti apa. Teman-teman, sudah saya tutup dan sekarang. Nah, teman-teman, di sini saya sudah merapikannya juga. Nah, setelah kita rapikan seperti ini, barulah kita mencas dulu power banknya dengan casan HP yang biasa kita gunakan ya. Nah, teman-teman, di sini power banknya sudah masuk, indikator sudah masuk dan kita berdenyut tunggu, dan kita tinggal menunggu sampai baterai ini full dulu ya. Power banknya udah saya cas dan sudah saya coba mengecas HP saya yang sedang dipakai video ini. Jadi sorry teman-teman, saya mau klarifikasi buat ini penambahan lakban ini. Ya, jadi ini kan ini kan power bank ini banyak yang patah ya untuk giginya itu sehingga tidak bisa tertutup rapat. Jadi saya pasangkan saja solasi band seperti ini agar tidak
ketika misalnya terjadi jatuh, baterainya itu ataupun solderannya itu tidak retak ataupun ya terlepas lah intinya ya gitu teman-teman. Intinya buat teman-teman yang mempunyai kasus baterai power bank sering cepat drop, bisa teman-teman lakukan dengan cara ini yaitu dengan melakukan pergantian baterai ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.